menyalurkan bantuan beras Kapolri Jenderal Idam Aziz kepada warga Kota Sorong terdampak COVID yang benar-benar belum menerima bantuan pemerintah. Wakapolres Sorong Kota, Kompol Hengki Kristanto Abadi membenarkan bantuan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Idam Aziz disalurkan khusus untuk warga terdampak COVID yang belum pernah menerima bantuan pemerintah. Warga penerima bantuan mengapresiasi selektivitas penyaluran bantuan Kapolri karena merasa tidak diperhatikan padahal sangat membutuhkan perhatian pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Ini ada bantuan dari Bapak Kapolri, kami sampaikan kepada Bapak karena memang tidak menerima bantuan sama sekali ya kemarin ya. Sampaikan buat Pak Kapolri. Amin. Dan terima kasih banyak lagi Tuhan berkati dalam tugas. Dan Mama sampaikan tidak ada apa-apa lagi. Hanya Mama bersyukur untuk Tuhan. Terima kasih untuk kamu sekalian yang bertugas untuk Papua ini. Anggreni Sumbung, CWM Channel.